Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang Anu, tentang perkataan Monica tulis saya lah ya. Iya, silahkan. Lalu, tidak ada melalui, belalah itu benar. Monique itu makna dari itu artis tersebut apa dan misalnya diluarkan luar kan umum terjadi bid'ah 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 tapi sebenarnya <laughs> untuk masalah bid'ah itu yang sebenarnya gimana dalam masalah mu'amalah ma ini kan terima kasih Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh ini memang menjadi sebuah uh, sebuah apa namanya eh uh, sesuatu yang diperselisihkan cukup sengit ya di zaman ini tentang makna kulu bid'atin walalah setiap bid'ah itu sesat ada yang memahami tidak semua bid'ah sesat ada yang mengatakan setiap bidah sesat. Ada yang mengatakan kuluh di sini tidak menunjukkan seluruhnya. Ya. Kalau kita melihat para ulama di zaman dahulu pun memang ternyata juga ada perselisihan tentang adakah bidah yang hasanah atau tidak gitu loh. Seperti Imam Nawawi ya mengatakan ada. Ya. Ibnu Daqiq Al-Aid juga mengatakan ada. Namun tentunya dalam masalah perkara seperti ini kita bukan hanya sebatas berhujah dengan pendapat ulama tanpa melihat hakikatnya. Contoh misalnya Imam Imam Nawawi beliau yang mengatakan di dalam uh, muslim, syarah Sahih Muslim, bahwa bidah terbagi menjadi lima: bidah wajib, bidah sunnah, bidah mubah, bidah makruh dan bidah uh, haram. Mengikuti pendapat sebelum ulama sebelumnya itu Ibnu Daqiq al-Id dan beliau mengatakan akan adanya bid'ah hasana tapi ia menjadi sebuah catatan yang perlu kita perhatikan di sini bagaimana sih Imam Nawawi di dalam uh, mempraktekkan uh, pernyataan tersebut apa sih contoh-contoh yang dimaksud oleh Imam Nawawi bahwa itu termasuk bid'ah hasana dan bid'ah dolalah dalam uh, fatwa Imam Nawawi <tuh> ketika beliau ditanya tentang dua solat yaitu solat rogaib dan solat nisfu syaban Imam Nawawi rahimahullah berkata Alhamdulillah fa inna hataini salat taini lam tarid fihima hadithun sahihun wala amilahu salafus salih fahuma bid'atani madmumatan segera puji bagi Allah kata beliau dua solat ini tidak ditunjukkan oleh hadis manapun yang sahih tidak pula diamalkan oleh ulama terdahulu maka keduanya adalah bid'ah yang tercela. Namun ya di zaman sekarang malah dianggap itu bid'ah hasanah. Sementara Imam Nawawi yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, ya justru mengatakan bahwa dua solat ini adalah bid'ah yang tercela. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan dari praktek-praktek mereka ya ada sebetulnya ya pencerahan Ya apa sih sebetulnya yang diperselisihkan oleh para ulama akan adanya bid'ah hasanah atau bid'ah tolalah Sebetulnya yang yang diperselisihkan itu masalah wasilahnya. Adapun mengadang-adakan zat ibadah, apalagi itu berdasarkan kepada suatu hadis yang palsu, semua sepakat bahwa itu adalah tidak diperkenankan. Iya. Atau Imam Nawawi yang mengatakan adanya bid'ah hasanah pun Ya beliau ketika ditanya tentang sholat rohaib dan sholat nisus syaban mengatakan itu bid'ah dolalah, bid'ah tercelah ya. Dalam kitab Ianatu Talibin di jilid halaman 165 ya, seorang mufti uh, madhab mazhab Syafi'iyah yang bernama Zaini Dahlan beliau juga termasuk ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Namun ketika ditanya tentang maktam, itu acara kumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di sana, beliau mengatakan itu bid'ah yang makruh. Ya, bid'ah yang tercela. Bid'ah yang dibenci. Maka dari itu, ya, ini juga memberikan kepada kita di sebuah uh, perkara yang harus sebetulnya orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah itu kembali menggali dan menggali, apa sih yang dimaksud oleh mereka bid'ah hasanah itu? apakah ya mutlak setiap ada orang yang membuat ibadah langsung kita katakan ini bidah hasanah. Ini bidah hasanah tanpa ada batasannya. Seharusnya batasannya jelas dong. Melihat para ulama yang mengatakan adanya bidah hasanah ternyata banyak perkara yang mereka anggap itu bidah dalalah tapi di zaman sekarang dianggap bidah hasanah kan aneh sekali. Maka Imam Syafi'i rahimahullah beliau yang pertama kali membagi bidah Beliau berkata al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Uh, yang pertama bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji. Ya, yeah. dan bid'atun madmumatun, bid'ah yang tercela. Lalu kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan yang memberikan definisi fa bid'atun apa itu bid'ah yang terpuji? Wa ma kitaban au sunnatan au Yaitu yang sejalan dengan Al-Qur'an, hadis, dan asar para sahabat. Kemudian beliau menyebutkan apa itu bid'ah yang tercela, yaitu yang tidak sejalan, yang menyelesihi Al-Qur'an, hadis, demikian pula asar para sahabat. Sekarang kita lihat bagaimana prakteknya Imam Syafi'i di dalam hal seperti ini. Berapa banyak perkara-perkara yang Imam Syafi'i menganggap itu bid'ah di zamannya? Ya, artinya bid'ah yang sesat namun di zaman sekarang dianggap bidah yang terpuji nah, ya diantaranya makam yang saya sebutkan tadi yaitu berkumpul-kumpul di gua kematian dan makan-makan di sana nah disinilah yang harus kita kritisi ya lebih lanjut jadi sebetulnya apa sih yang diinginkan mereka para ulama yang mengatakan adanya bidah yang terpuji bidah yang tercela yang sebetulnya ya kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi Ya bahwa ucapan Rasulullah kullu bid'atin dolalah setiap bid'ah itu sesat sebetulnya tidak bertabrakan dengan perkataan ulama yang mengatakan adanya e, bid'ah hasanah bid'ah dolalah ya terlebih Al Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau yaitu Jam'i Al Ulum Al Hikam mengatakan bahwa semua ulama yang membagi bid'ah menjadi bid'ah baik dan bid'ah buruk sebetulnya hanya pembagian secara bahasa saja tidak secara syariat pun yang dimaksud hadis ini kulubit atin dolalah setiap bid'ah itu dalam syariat. Iya, nah ini ya, di sini harus kita penting untuk semakin menggali, menggali, menggali. Iya, kita jangan hanya sebatas membawakan perkataan ulama. Oh, ini ulama fulan mengatakan ada bid'ah sana kok. Iya, betul. Tapi masalah prakteknya loh kita lihat. ya. bagaimana sih praktek mereka? Contoh-contoh yang mereka katakan itu bid'ah Hasan itu seperti apa? kemudian kita terapkan secara kaidah-kaidah syariat supaya setelah itu dia kita faham bahwa apa sih yang dimaksud oleh mereka bid'ah hasanah itu sebab ya ketika ada orang berkata di zaman sekarang bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, akhirnya apa semua orang yang melakukan perbuatan yang dianggap baik disebut bid'ah hasanah bidah hasana, akhirnya membuka peluang sebesar-besarnya <tuh> untuk orang berkreasi dalam ibadah iya yeah membuka peluang sebesar-besarnya untuk orang yang membuat ibadah-ibadah yang baru yang tidak pernah disyariatkan dan klaim itu adalah bid'ah hasanah. Ini tentu bahaya untuk agama kita. Ya, karena agama kita ini agama yang telah sempurna. Allah berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan buatmu agamamu. Wabillahi taufik. Ya semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi uh, Ahlan Abu Zaidan Gimana kabar ya? begini tak Kita dalam beramal Kan di dalam hadis itu disebutkan bahwa Salah diterimanya amal itu salah satunya adalah Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Betul Kemudian dalam Kalau kita melihat dalam kaidah husul fikir bahwa Pada dasarnya Amal ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan pencerahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, 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 warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak yang ada di mah Samarinda. Samarinda. Hmm. Ya. ketahuilah Bapak <tuh> bahwa memang pada asalnya ibadah itu kita tidak lakukan dulu. Kenapa? Karena uh, ibadah itu hak Allah. Karena ibadah itu hak Allah Subhanahu Wa Taala berarti Iya. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan cintai, bukan dengan sesuai dengan selera selera kita. Maka dari itu, apabila terjadi keraguan, apakah ibadah ini masih ada dalil atau tidak, maka sesuatu yang meragukan itu harus dikembalikan kepada yang yakin. Atau Rasulullah SAW, tidak mayaribu, kailah mayar, malah yaribu. Ka ila ma la yaribu. Ya kata Rasulullah, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Nah kalau kita masih ragu ini ibadah boleh atau tidak, apa dalilnya saya tidak tahu. Ya, sementara kaidah usul mengatakan pada asalnya tidak jangan dilakukan dulu ya sudah yang yakin kita ambil itu bahwa ibadah pada asalnya jangan dilakukan dulu maka bapak pada waktu itu tidak lakukan ya sampai betul-betul jelas kepada bapak sebuah dalil yang sahih dari Rasulullah SAW maka kalau sudah jelas kepada kita dan sudah apa namanya dugaan kuat kita atau yakin bahwa oh, oh, memang hadisnya sahih, dalilnya tegas, jelas maka kita amalkan. Nah inilah ya eh, kaidah yang harus kita pahami tentunya di dalam masalah ibadah. Ya, namun bukan berarti keraguan itu kita biarkan. Tetap ya, jangan sampai keraguan itu terus ada di hati kita. Kewajiban kita adalah kita terus untuk apa namanya ia ya, mencari-mencari bertanya kepada yang lebih alim lagi selama itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita apa namanya bertanya kepada para ahlinya maka kita berusaha untuk ya bertanya kepada para ahlinya tersebut ya Allah taala berfirman fasalu ahla dzikri in ta tanyalah kepada ahlinya kata Allah ya jika kamu tidak mengetahui Allah taala Saya tidak berani mengatakan, ya, bahwa orang yang mengamalkan hadis lemah yang ringan itu dikatakan bid'ah. Ah. Ya, saya belum mendapatkan uh, pendapat ulama yang mengatakan demikian. Karena ini masih dalam koridor perselisihan, maka, ya, yang saya pernah temukan dalam kitab Tadhil Akam bahwa setidaknya itu, ia ya, memberikan hukum makruh, ya, memberikan hukum makruh. Namun kalau kita melihat dalil bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita meninggalkan perkara yang meragukan dan bahwa agama kita itu tidak boleh didasarkan sesuatu yang meragukan maka ya tampak kepada kita bahwa mengamalkan hari lemah sebutnya tidak boleh bukan hanya makruh ya tapi itu tidak di, tidak dibenarkan kenapa karena dalam agama kita yang melakukan sesuatu yang sifatnya meragukan itu makruh syubhat namanya Nah, sesuatu yang syubhat sangat dianjurkan untuk kita tinggalkan kata Rasulullah ya faman waku afis syubhat afil haram siapa yang jatuh kepada syubhat ia akan jatuh kepada yang haram ya wa syubhat wa siapa yang meninggalkan sesuatu yang sifatnya samar atau syubhat itu ia telah memelihara agama dan kehormatannya Allah a'lam. Nah.